Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai apa itu ARDIS. Jadi gara-gara itu cerita gak menguasai ARDIS, ya kadang kita gak diterima di job yang kita inginkan. Terima kasih guys, kamu sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini. Karena subscribe itu gratis bro. Buruan bro di subscribe, ya. Yeah. ARDIS itu sebenarnya adalah software komputer yang khusus digunakan untuk pemetaan. Sedangkan ARDIS itu sebenarnya adalah merek software yang dikembangkan oleh Esri. Nah, monggo silahkan lihat di Google. Sombong amat. Saya tidak dibayari loh oleh pihak Esri. Jadi untuk membedah atau memberikan tutor mengenai ARDIS ini, jadi ya mudah-mudahan aja ntar setelah pihak Esri selaku pemilik software ARDIS ini, ya setelah tahu video ini mudah-mudahan dia ya kasih kabar, nelpon ya. Oh! Nelpon, ya nelpon apa? Video kamu ngeset ya, atau seperti apalah. Jadi beneran saya buat tutorial ini tidak ada disponsori apapun dari pihak Esri, tapi mana tahu kedepannya ada kemungkinan pihak Esri akan mengundang. Oke, jadi ini adalah bentuk tanggung jawab saya mengapa pembelajaran ARDIS itu penting bagi seorang sarjana teknik pemetaan atau geodesi atau geologi atau juga perencanaan wilayah dan kota yang berhubungan dengan penataan ruang. Tata ruang bertujuan mengharmonisasikan penggunaan lahan pada suatu daerah. Jadi, fungsi aplikasi ini sangat wajib modal kamu untuk cari kerja. Nah, sistem informasi geografis atau geographic information system yang menurut Aronov, Aronov saya juga nggak tahu Aronov itu siapa, Mbah Aronov atau Mbah siapa. Dalam bukunya yang pernah saya baca, Aronov 1949 mengatakan sistem informasi geografis atau geographic information system itu merupakan sebuah perangkat software yang digunakan untuk menyimpan data dan mengolah data. Nah, data. Nyanyi lo, kentut lo aja fales. Aplikasi ini sebenarnya banyak sekali fungsinya. Ya, di antara menganalisa tutupan lahan, melakukan identifikasi tutupan lahan. Ya, melakukan dengan metode analisis bermacam-macam, analisis overlay, analisis buffer dan macam-macam lagi. Selain itu ada rekayasa pemanfaatan lahan dan masih banyak lagi. Nah, itulah tetangga yang motor knalpotnya seperti itu. Waduh. Nah, anggap aja sekilas berita.